datang sih jam 9 lebih seperempat di Padalarang, dan ini di hari Kamis guys, tanggal 28 Maret 2024, tepat pada 17 Ramadan 1445 Hijriah guys. Dan ini untuk penumpang yang turun ke Pidar guys. Yang turun ke Pidar banyak sekali guys, yang bawa koper. Dan besok mulai libur panjang guys, Jumat, Sabtu, Minggu itu Jumatnya libur Waisak. Dan besok libur long weekend guys. Nah, ini panjang sekali penumpang. Banyak sekali yang datang di pagi ini guys. Ini jam 9 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat. Banyak sekali guys yang ke Pidar. Ini yang mau belanja ke pasar baru juga. Ada yang bisa aja ya, mudik kan sudah mulai guys sekarang. Di bandara-bandara juga banyak sekali, terminal-terminal sudah mulai guys. Ini tinggal 13 hari lagi guys, atau 12 hari lagi menuju kemenangan Idul Fitri. Oke, banyak sekali guys. Sebagian yang ke Padalarang guys, ada yang ke Pidar Kota Bandung ini sekarang, dan ada yang langsung ke Tegaluar. Kereta cepat bus sudah menuju ke Tegaluar guys. Pemeriksaan tiket untuk kereta api cepat nomor G 1222 dari Tegaluar menuju ke Halim saat ini sudah bisa dilakukan. Kepada para penumpang yang memiliki tiket kereta api. Oke guys, kita menuju ke lobi pintu kedatangan guys. Saya di belakang keberangkatan melihat kedatangan yang menuju kereta Pidar, dan sekarang di pintu kedatangan di lobi stasiun Padalarang guys. Dan ini banyak sekali yang turun di sini, tapi kalau saya lihat dari presentasi banyak yang ke Pidar guys, tapi mungkin apakah dibagi dua atau dibagi tiga. Nah ini guys untuk penumpang di pagi ini, dan alhamdulillah ramai sekali yang datang di pagi ini. Nah ini juga gimana, sehat? Banyak yang ini yang ke Pidar? Iya. Oh yang ke Pidar, yang ke Bandung mungkin beli ini. Oke guys, tuh banyak sekali penumpang yang pagi ini ramai guys untuk di pintu keberangkatan dan kedatangan. Oke, ini banyak sekali guys, barusan yang ke Pidar guys. Dan ini ramai sekali guys, yang datang di pagi ini, terutama di Pidar guys. Oh itu tuh si guys tuh guys. Ini si guys sudah datang guys. Ramai sekali si guys, si... Dan ini ramai guys, ini kebetulan libur panjang, long weekend guys, untuk di Jumat, Sabtu, Minggu ini. Dan ini para penumpang
saat ini juga yang mau keberangkatan di atas itu juga saat ini ramai sekali guys. Wah ini lari-lari guys, karena sebentar lagi akan diberangkatkan guys. Ini segera diberangkatkan dan lari-lari guys, secepat mungkin guys untuk tidak terlambat guys. Oke, ramai sekali. Dan ini guys untuk penumpang, ini ramai sekali di pagi ini guys. Terus ramai untuk lalu lintas di pagi ini. Untuk terutama untuk penumpang yang melakukan kegiatan di pagi ini. Oke guys, kita lihat ke atas bagaimana suasana di atas guys. Jam 9 di jam saya lebih 45 menit, 25 menit guys. Ini berangkat ke Halim dari Padalarang. Oke, selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Bus sudah tiba guys. 943 sudah sampai di Padalarang dengan selamat dan akan mau penumpang yang ke Tegaluar, ke Padalarang dan ke Kota Bandung guys. Jam 9.43 sudah tiba guys di Padalarang, di stasiun Padalarang, dan ini detik-detik pramugari akan keluar dengan memberi senyuman dan salam hangat kepada penumpang guys. Ini G1221 guys, dan ini Pak Dan Ramil guys dengan dari kepala stasiun. Kan ada pimpinan guys. Ada ini guys, bintang 2 guys. Dan ini Pakah Panggam 3 Seliwang guys. Apakah banyak yang ke Pider atau ke yang ke Padalarang? Kita lihat saja guys nanti. Ini yang akan berangkat pada pukul 10.03 guys, dari Padalarang. Nanti di belakang kita juga akan disusul dari Pider guys. Banyak sekali penumpang yang datang pada pagi ini guys, yang mau berangkat juga. Yang akan berangkat ke Halim 10.03, dan ini yang akan menuju ke Tegaluar guys, yang barusan mengantar ke Padalarang. Nah, di belakang saya sudah terdengar kereta feeder yang akan membawa penumpang ke Padalarang dari Kota Bandung guys. Oke, selamat jalan Kang Gus menuju Tegaluar dengan membawa penumpang yang stasiun terakhir di Tegaluar. Nah, ini penumpang juga saat ini sudah menuju ke peron 2 guys. Golop guys sudah sampai di Padalarang. Feeder akan berangkat pada 10.05 guys.
Saat ini sudah berada di peron 2 yang dari Padalarang, dan ini juga akan bergabung guys dari kereta feeder pengangkut dari Kota Bandung menuju Padalarang, akan berkunjung akan ber bergabung di peron 2 guys. Ini juga pemudik sudah mulai untuk melakukan perjalanan, karena memang mulai besok juga libur panjang Jumat, Sabtu, Minggu. Saja guys, karena tinggal beberapa menit lagi. Sudah mulai melakukan perjalanan guys, karena memang lebaran sebentar lagi, sehingga banyak sekali penumpang yang saat ini sudah melakukan perjalanannya guys di stasiun Padalarang. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video dengan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana di pintu lobby guys. Dan ini sih guys sedang menawarkan beberapa jasa lubet. Gimana guys, sehat? Oke, masih puasa guys? Oke lah. Oke guys, masih banyak yang ke feeder. Oke, yang ke Bandung langsung mungkin belanja ini ya, belanja baju lebaran. Oke guys, kita ke studio guys. Oke, dan inilah sih guys, sudah berjuang mati-matian guys.